aku tersesat di rumah ini. Aku kok bisa tersesat di sini sih, di rumah Dracula ini. Aduh, aku takut sekali di rumah ini. Jangan takut deh, kami gak apa-apa. Kok kamu takut sih? Iya, saya takut Dracula. Ini kan rumah angker itu kan. Gak apa-apa, di sini orangnya baik-baik. Rumah ini gak terawat aja, jadi terkesan angker. Tapi kami orangnya baik-baik. Tapi aku takut. Ya sudah, ini makan dulu yuk. Saya kasih kamu makan dulu. Saya gak mau makan, makan aja dulu supaya enak, biar supaya tenang kamu pikirannya. Saya makan ya. Enak sekali. Aduh, saya jadi berani sekarang, gak takut lagi. Iya, makanya kamu harus tahu kalau kami ini baik-baik semua. Rumah ini gak terawat aja, maka kelihatan angker. Jadi kamu jangan takut ya. Iya. Ayo kita bermain yuk dengan saya. Kamu dengan saya bermain yuk. Kita main-main di rumah ini. Nanti saya kenalkan dengan keluarga saya yang lain. Ayo, saya mau. Nah, ini kamar mandi saya. Kamar mandi saya di bawah. Kamu mau nggak ke lantai 2? Kita ketemu orang tua saya. Di atas ada orang tua saya. Oke, mereka lalu naik lift guys. Sampailah mereka di tingkat 2. Ini orang tua saya. Orang tua saya. Ih, orang tua kamu kok aneh. Saya jadi takut lagi. Kamu kok aneh orang tuanya? Iya, ibu saya berbentuk apel, apel yang ada ulatnya. Ayah saya berbentuk kodok. Ih, saya takut. Aduh, saya takut. Enggak apa-apa. Ini semua mereka baik-baik. Kami keluarga penyihir, tapi penyihir yang baik hati. Seperti Harry Potter gitu. Aduh, saya takut tapi enggak apa-apa. Kamu tenang aja dulu, orang tua saya baik kok. Tuh. Walaupun ayah saya berbentuk kodok dan ibu saya berbentuk apel, tapi mereka baik semua. Oh, yang benar. Iya, mereka gak apa-apa. Tapi ruangan ini bau ya. Sebenarnya itu bukan bau. Ini wangi. Tapi ini bau, baunya itu bau kesan angker. Gak apa-apa. Oke, tuh kenalan dulu dengan orang tua saya.